Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini guys. Apa kabarnya hari ini? Semoga Anda semua baik-baik saja, selalu sehat walafiat dan diberi kemurahan rezeki, kelimpahan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Senin 11 Oktober 2021, seperti biasa Babang Admin masih di sekitaran Pasar Tanah Abang. Cuaca hari ini cukup cerah dan terang benderang guys ya, di sekitaran Pasar Tanah Abang. Dan kali ini Babang Admin kembali lagi ke JPM, ke jembatan penyeberangan multiguna yang tergabung langsung dengan stasiun Pasar Tanah Abang. Jadi Babang Admin untuk beberapa konten ke depan akan mengambil satu toko untuk kita kabarkan kepada pemirsa yang ada di rumah. Dan bagi kalian yang baru sampai atau baru ketemu dengan channel ini guys, atau baru nyasar ke saluran ini, jangan lupa untuk menekan tombol subrednya sebelah kanan guys ya, tombol merahnya sebelah kanan dipencet-pencet dulu agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang menarik seputar Jakarta, Tanah Abang, dan sekitarnya. Oke, Babang Admin kali ini berada di salah satu toko lagi yang menjual jaket-jaket hoodie ya, jaket-jaket model hoodie atau yang jaket yang ada selungkupan di kepalanya gitu guys ya. Ini dia koleksi-koleksinya dari salah satu toko yang tadi Babang Admin hampiri di JPM atau di jembatan penyeberangan multiguna itu di Tanah Abang, yang di situ berjejer-jejer pedagang. Jadi Babang Admin mampir yang salah satu yang menjual kaos hoodie atau jaket hoodie ya, tebel ini guys ya, bahannya tebel, enak kalau misalnya kita punya tempat atau di rumah kita yang dingin-dingin, kita bisa pakai jaket-jaket model begini guys ya. Ini untuk anak muda juga cocok, untuk yang agak-agak sepuh juga boleh juga ini dipakai guys ya. Jaket hoodie koleksi dari salah satu toko yang tadi ada di Pasar Tanah Abang. Tempatnya ini ada di JPM guys ya, jembatan penyeberangan multiguna yang terhubung langsung dengan stasiun. Babang Admin beberapa konten ke depan mungkin akan masih meliput di situ atau mencari apa yang bisa kita kontenkan atau kita kabarkan kepada pemirsa di rumah. Untuk jaket hoodie yang model-model begini ini harganya 85 ribuan guys ya, rata ya, ini harganya 85 ribuan rata. Ini bahannya tebal banget, ini keren, ini kalau misalnya anak-anak muda cocok masih guys ya pakai jaket-jaket yang model hoodie begini, masih bisa disesuaikan. Ini juga motifnya keren-keren, ada pinball, ada juga early. Silakan dilihat-lihat dulu, kalau sudah cocok nanti Babang Admin sertakan nomor kontak tokonya yang ada di kolom deskripsi. Silahkan tinggal dicek-cek aja bagi yang pemirsa ingin mendapatkan juga jaket-jaket hoodie seperti yang ada di video ini. Untuk para pemirsa yang langsung ingin ke Tanah Abang, Anda bisa juga mencarinya ini di posisinya tengah. Setelah Anda keluar dari stasiun Tanah Abang, Anda bisa mencarinya. Ini posisinya nggak jauh dari pintu masuk Tanah Abang yang stasiun yang ada di JPM atau jembatan multiguna. Oke, ini dia koleksi-koleksinya jaket-jaket hoodie yang ada di sana guys ya. Untuk nomor telepon tokonya sudah Babang Admin sediakan di kolom deskripsi. Silakan bagi Anda yang ingin mendapatkan juga barang-barang seperti ini atau jaket-jaket hoodie seperti ini, nomor kontak tokonya sudah Babang Admin sediakan di kolom deskripsi. Untuk kisaran harganya ini 85 ribuan guys, tapi ini bahannya memang tebal. Untuk harganya ini 85 ribuan, bahannya tebal banget, ini keren untuk Anda yang berada di daerah yang dingin. Cocok juga guys ya pakai jaket-jaket hoodie model seperti ini. Tinggal dipilih warna-warnanya, ada yang putih krem, ada juga yang hitam, ada juga yang merah atau ungu.
Nah, silakan, ini bervariasi di sini. Nomor kontak tokonya sudah Babang admin sediakan di kolom deskripsi. Jangan khawatir, langsung dikontak saja. Ini harganya 85 ribuan dan bahannya cukup tebal dan varian warnanya juga banyak. Ini model-modelnya seperti ini, guys ya. Silakan dilihat-lihat dulu, kalau sudah mantap nanti ya silakan langsung dicek nomor tokonya, sudah Babang admin sediakan di kolom deskripsi. Untuk yang kaosnya yang tanpa yang tanpa kepala di belakangnya, itu juga ada yang gini kaos-kaos hoodie-nya. Tapi kalau mau yang jaketnya, itu yang ada sakunya atau yang ada tutup kepalanya, itu juga harganya 85 ribuan. Tinggal dipilih-pilih saja motif dan warnanya bagi yang Anda yang belum punya dan ingin mengkoleksi juga kaos-kaos hoodie atau jaket model hoodie begini. Ini dia Babang admin sertakan nomor kontak tokonya yang ada di kolom deskripsi. Silakan dilihat-lihat dulu atau dijapri-japri dulu ke nomor tokonya yang sudah ada di sana. Bagi kalian yang ingin langsung datang ke Tanah Abang, bisa langsung Anda cari. Ini posisinya berada di tengah, guys ya. Berada di tengah pas waktu keluar dari pintu masuk kereta itu, dari pintu masuk stasiun, Anda bisa langsung belok ke kanan. Lalu kemudian Anda cari di posisi tengah itu. Tokonya berada di posisi itu. Jadi ini dia koleksi-koleksi dari kaos hoodie-nya yang ada di Pasar Tanah Abang JPM Jembatan Penyeberangan Multiguna yang terhubung langsung dengan stasiun Pasar Tanah Abang. Oke, untuk kisaran harganya itu tadi Babang admin sudah sebutkan, itu harganya 85 ribuan. 85 ribuan untuk satuannya. Silakan Anda bisa dipilih-pilih untuk nanti motif dan warnanya. Ini dia posisinya agak ke tengah, guys ya. Kalau mencari dia posisinya agak ke tengah di situ. Nanti tinggal dilihat aja, karena ini juga dua baris gitu. Ada satu baris ke arah kanan, satu baris ke arah kiri. Oke, itu dia Babang admin untuk konten kali ini tentang jaket-jaket hoodie-nya. Kalau sudah berminat langsung dijapri saja nomor kontaknya, sudah Babang admin sediakan di kolom deskripsi. See you next video, sampai jumpa. Tetap jaga kesehatan. Dadah.